every minute with the fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see, matter of fact, I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Komen dan subscribe. Tadi saya kan itu sambil kerja tapi senggang ya, jadinya saya ambil videonya. Jadi udah nampak tadi tampilannya bagus banget ya.
dari atas aja udah bagus banget. Jadi itu tempat untuk weddingnya, masih persiapan nanti untuk dipakai hari Senin. Sekarang kan hari Jumat, hari Minggu, hari Senin mau besok nanti persiapan. Nanti sore jam 5 biasanya untuk wedding, sumpah suami istri gitu lah ya, kayak kita itu akan nikah gitu kan. Di situ tempatnya tadi, terus yang sebelah sana itu danau nya tapi dekat laut teman-teman, itu bagus banget sebenarnya. Itu banyak orang renang-renang di situ, menyelam, jernih soalnya, walaupun di situ waduk tapi jernih banget. Ya bagus pemandangannya. Terus itu kan saya saw juga ada saunanya, tapi seberang sana ada sauna apa ya, yang khusus ya, sauna khusus dewasa gitu ya. Ya tahu sendirilah maksudnya apa gitu ya teman-teman. Ya sembari dari kesibukan kerja ngevlog kayak gini, mungkin belum perfect vlog kan saya ya teman-teman ya, maafkan ya. Rencana Sabtu Minggu saya hari Rabu Jumat Kamis saya main ke Dublin, kalau nggak Dublin kemana gitu kan, ngevlog lagi daerah-daerah yang untuk nongkrong traveling bagus-bagus. Karena masih sibuk belum sempat ya teman-teman, mungkin Rabu ujung saya akan libur nanti ya, Kamis Jumat jatahnya karena sibuk. Ya mungkin saya ke Dublin, kalau ke Dublin ya ke tempat yang lain, soalnya di sini bagus-bagus banget bangunannya, tinggi-tinggi kokoh-kokoh loh. Itu bukan hitungan puluhan tahun tapi udah ratusan tahun juga masih kokoh, nggak tahu pakai semennya semen apa ya. Ya jadi tadi penampilannya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk tempat pre-wedding di situ nanti di tengah-tengah itu digelar tikar merah. Suami istri, ya bukan suami istri, juga kadang-kala ada suami-suami, istri-istri gitu ya, jalan di karut merah. Di situ ada tamunya juga di decknya itu. Di situ bagus lah, seberang pemotretan, kadang ada artis juga yang nikah di sini teman-teman. Ya dari Polandia, dari mana aja banyak. Jadi di sini itu mengangkatnya kayak apa ya, villa tapi hotel ya, bukan dibilang hotel villa, bilang villa hotel. Sistemnya kayak perumahan zaman dulu Eropa, perumahan Eropa zaman dulu teman-teman, yang di itu video. Jadi bagus ya tempatnya teman-teman ya, bisa buat referensi nanti di usaha di Indonesia. Kalau tapi kan di Indonesia sekarang maksudnya untuk orang nikah masih pakai apa yang kemarin viral itu ya, mengganggu tetangga. Kalau di sini kan enggak, kalau di sini kalau yang orang nikah ya udah nyewa gedung gitu kan, ada tempatnya gitu kan. Kalau kita kan enggak, masih gotong royong gitu kan, enggak jalan siapa-siapa, budaya kita harus junjung budaya sendiri kan, bersosial gitu kan, maksudnya nangkap tarub orjenan ya enggak apa-apa, itu budaya kita. Enggak harus mengagungkan budaya orang lain, nanti lama-lama juga kita berubah sendiri kan. Yang penting saling menghormati gitu aja. Ya terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton vlog saya, barangkali bermanfaat atau menghibur. Please like, comment, dan subscribe. See you next video. Salam TKI.